Ini adalah salah satu contoh sarang walet yang terdapat di daerah Pulau Telok. Ini jalan apa namanya, Mas? Jalannya Kasturi. Jalan Kasturi. Ya, makasih ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sarang burung walet yang terdapat di Jalan Kasturi. Nah, kalau kita lihat di sini, cukup banyak burung yang berterbangan di sekitar sarang walet ini, menunjukkan bahwa daerah ini merupakan daerah yang cukup potensial bagi pengembangan walet, dan masih sedikit nampaknya yang membangun sarang walet di daerah ini. Apakah Anda tertarik untuk investasi walet? Semuanya terserah kepada Anda. Ini adalah sarang burung walet yang terdapat di Jalan Jawa. Sarang walet ini termasuk sarang walet yang awal yang berada di Kuala Kapuas. Nah, mengingat keberhasilan daripada sarang walet yang pertama, maka pemilik sarang tersebut membangun di sebelahnya sarang yang kedua. Nah, inilah gambaran bagaimana potensialnya sarang walet di Kabupaten Kapuas. Itulah sebabnya perkembangan rumah walet sekarang menjadi sangat pesat di Kuala Kapuas. Selamat mencoba. Ini adalah daerah awal di mana walet Kapuas ini bermula. Dari toko yang terletak di sini. Nah, ketika jumlah walet begitu banyak di daerah ini, maka daerah-daerah di sekitarnya pun juga mulai membangun sarang walet. Kita lihat di sampingnya, di belakangnya, bahkan kalau kita ingin melihat di depan daripada bangunan ini, kita juga bisa melihat bagaimana sarang walet ini sekarang sudah menjadi sesuatu yang sangat menggiurkan bagi masyarakat di Kabupaten Kapuas.